Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, saya ucapkan hari itu santai-santai aja. Sibuk minum gila. Kami pindahkan diri di belakang. Nama Nur Aiman Sukindar. Boleh panggil Nur Aiman. Dulu ini di situ. Hampir 8 tahun lah. Seorang yang main first. Cikgu Nasim. Urusan MCB Resources. Kita mix lah. English, bahasa dan rasa. Masih tak salah. Alright, santai-santai aja. Kami perkenalkan 3D printing teknologi secara teori. Gaya baru kita pergi ke design lah. Itu mesti cepat esoknya lah. Kita pergi masuk design dan kita akan print lah menggunakan 3D printing teknologi. So at least target kita, at least setiap orang ada yang pun design dan produknya sendirilah. At least 2 hari dulu. Kita target lah. Sebagai contoh, dapat satu huruf A, kitchen contoh, at least kita ada creativity, ada idea tersendiri. Dengan itulah contoh-contoh je lah yang very simple je lah. Dalam within 5-10 minit lah dah biasa je, boleh settle semua. Okay, modul 1 introduction to 3D printing, pengenalan to 3D printing. Itu adalah modul online, so kita akan pergi kepada definisi 3D printing. Definisi 3D printing, apa maksud 3D printing. Kemudian history sikit je lah, sejarah 3D printing. And then the next one, we're going to go 3D printing system. So there are a lot of 3D printing system. Kita akan pergi tengok bawah-bawah, at least faham lah dari segi sistem. Kemudian jenis-jenis 3D printing dan kelebihan, advantages of 3D printing. And then the last one is application. Saya akan share lah contoh-contoh application real industry, okay, yang digunakan di industri. Dan juga some of the product lah yang kita dah hasilkan. Alright, just share a bit on this. Kalau boleh tengok, jangan berdegila dengan data. Kalau ikut daripada 2014 hingga 2026, trend yang meningkat. Bermaksud teknologi itu daripada tahun 2014 hingga 2026 yang meningkat trend yang penggunaan teknologi. So, mempunyai masa depan yang cerah untuk 3D printing teknologi. Dulu kalau ikut, sebelum di sewaktu dipatentkan harga beratus-ratus ribu. Now, our patent dah expired. Harga dalam 600,000 dah boleh dapat. Okay, dulu 100,000. So dah boleh drop after expired new patent dan boleh dapat dalam harga RM600 saja. So teknologi yang mahal by the time dia akan reduce dan orang biasa dah boleh capable untuk menggunakan dan mampu untuk menggunakan. Okay. Alright. So definition of 3D printing, a bit on this. So when we talking about 3D printing technology, it basically we want to create 3D solid modeling. So 3D solid modeling, convert daripada design, kita convert kepada 3D solid modeling, prototype. Itu maksud 3D printing lah secara am. Okay. So first digital file adalah daripada CAD data. Itu yang kita akan design dahulu. Kemudian kita akan convert kepada STL format dan kita akan print dan menghasilkan 3D solid object. So this is the 3D solid object lah. So secara general, in general, so this is what meaning of 3D printing technology. Sedikit lah saya pergi cepat sejarah. So starting from 1980, basically sebelum tu lagi 1960 dah start lah 3D printing. Kemudian tu lah orang video pertama, first pioneer of 3D printing lah, yang from Japan. Yang pioneer of 3D printing, yang start untuk commercialize the 3D printing technology. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, 3D printing also known as additive manufacturing and also known as rapid prototyping. Rapid prototyping and additive manufacturing is basically the same thing, sama. Okay, why? Pada beginning, we call it as rapid prototyping sebab kita hanya menghasilkan prototype. So this is what we call prototype lah, prototype. Sebab by the time 3D printing, dia dah boleh menghasilkan end product, produk yang boleh digunakan. So we call editing manufacturing. Okay, editing manufacturing. So sebelum tu ada panggil dari prototyping, sebabkan kita hanya fokus pada prototype saja, bukan yang produk. But then, at the end, kita dah menghasilkan produk, boleh as editing manufacturing. Jadi very simple lah, jadi kita tak faham lah. Editing manufacturing, 3D printing, editing manufacturing, 3D printing, dan prototyping. Maksudnya sama. Maksudnya sama. So 3D printing, editing manufacturing boleh juga, rapid prototyping boleh juga, siapa salah, sama. Okay, alright. Okay, dari segi sistem yang ada tiga sistem,
Yang pertama solid base. Solid base itu adalah contoh solid base system. Okey, menggunakan solid base system lah. Yang kedua ni adalah menggunakan powder base system. Powder base adalah powder lah, in term of the powder ataupun serbuk. Yang ketiga adalah menggunakan liquid base. Perbezaan itu adalah solid base itu adalah liquid base. Liquid base in term of the surface finish is better compared to the solid base. Okay, the other one is powder base. Powder base basically machine termakan SLM lah, selective laser melting, yang untuk print metal logam, pure metal. It's very expensive, 1 million and above, 1 juta ke atas lah, so sangat mahal. So now if kita orang biasa normally we gonna use solid base and liquid base. So this one is liquid base, so this solid base lah, contoh lah. Okay, kita boleh nampak perbezaan metal tower tu, smooth surface lah berbanding dengan kita nampak untuk solid base lah. Tetapi antara ketiga-tiga sistem yang paling murah adalah solid base system. So itu adalah paling murah dan lebih friendly user compared to the other powder base. So powder base and powder base, and also the other one is liquid base. So at least dah faham lah, dah ada tiga sistem. So apa yang kita akan fokus pada topik sesi adalah menggunakan solid base system. Okay, so perbezaan lah. So at least kita tahu general knowledge, is very important lah. Kira suddenly start by doing apa practical and so on kan, at least whether okay this is the system, this is the system, at least understand lah okay, system. Alright, so this one I just skip. Alright, some of the advantages of implementing, kelebihan lah. So the one, this one is capable implementing complex object. Why complex? This one consider as complex. Coba lah kita pakai machine ni, pun kita background engineering pakai meeting, tak dapat tengok lah. Oh, siapa? Bukan siapa tak, yang susah lah. Pakai milik, milik mesin ayahat. Kita boleh nanggap milik mesin Cik Wan Hashim tak. Mula tu boleh sih, boleh. Tapi sangat susah lah. Itu antara kelebihan dan meeting yang dapat mula kompleks objek. Itu, pakai CNC milik. Bukan siapa tak, hampir hampir siapa lah, susah. Okay, yang perbezaan. Tapi, menggunakan meeting, can create kompleks. Kasi, one of the advantages lah. Then, the other one reduce material waste. Why? Sebab apa dia mengurangkan waste, dia hanya print yang diperlukan sahaja. Mungkin kita pakai CNC, kita perlu ada bongkah lah. Bongkah metal, tak perlu potong. So banyak waste ni, banyak lah. Banyak tak terbuang. Tapi mungkin pakai 3D printing, banyak sih terbuang sih. Dia hanya print, nak diperlukan. Betul ni? Ya maksudnya. So maksudnya, kita buat reduce material waste dengan jimat. Cost jimat, lebih jimat lah, banyak lebih jimatkan. Dan dia ada reduction cost, dari segi cost yang lebih rendah. Tetapi yang bergantung keadaan situasi. Moon mass production, jadi meeting belum. Belum, kita belum ke arah mass production lah. Yang lebih kepada customize or personalize. Customize mean, moon orang yang ada specific design. Yang bukan mass production siapa. Yang akan cost yang akan meningkat. So, customize and personalize design lah. Dia boleh mengurangkan reduce cost. Okay, a bit on basic process, I just go very fast on this. We start with 3D modeling, which is actually we try to cover today. 3D design, design and convert to STL file. Software 3D printing, we try to slice, convert into G-code. And then the other one is, the next one, bawa kita pergi kepada machine, 3D printing. And then the last one, kita akan dapat physical object. So, itu adalah basic process of 3D printing lah, untuk menghasilkan produk start dengan design. Then kita convert design tersebut. STL file is standard triangular language, mean bahasa nak mesin tak faham. Kita ada bahasa kita pun nak mesin tak ada bahasa juga. Bahasa nak mesin tak faham. Kita nak ada hand mesin untuk kita pun move from point A to point B. Yalah bahasa STL format. Mana bukan engineering bahasa lah, bukan bahasa engineering. Mudah faham. Tu bahasa yang faham boleh mesin tu, G-code. From point A to point B, tak entah koordinat ada 00, 01, 02. Tahu tak? Desktop, pointer, pointer, pointer. Apa yang maksudnya? Okay. Masa yang boleh dipaham oleh mesin. Apa yang maksudnya? Okay. Oh, last kali kita dapat physical object. Okay. Itulah mesin. Lebih spesifik, mesin yang dipanggil itu adalah Fuse Deposition Modeling, FDM. Okay. Mula-mula mana ada banyak 3D printer sama. Tapi lebih spesifik adalah Fuse Deposition Modeling FDM. Alright. So the next one is
material. Tapi eksplisit lah material itu banyak material. Pas itu adalah akhir ini material cair. Itu nampak biasa deh, ya agak luar biasa deh. Kemudian boleh kemudian dari material. Oh, misalnya dengan di universitas lah. Nya dikombin dengan ini pasti. Boleh kemudian tuh dikombin dengan ini. So, LA dengan AI. Okay, exactly kita nak kata cap gerak AI lah. Plenty of it dan 30% output AI. So, lebih rabu lah. Dalam plenty of 30% lah. Rabu. Okay. Ambil dia berbeza banyak. Jenis material yang nak boleh di-print. Tapi itu ada special sikit yang mesti kita tak usah. Ini ada dua jenis. Untuk border extruder sini yang kita direct extruder. Untuk direct extruder, border extruder kita dapat print siapa susah. Ini ada mesin-mesin yang boleh. Itu adalah carbon fiber. Ini agak mahal sikit lah material itu. Untuk kayu okay. Itu adalah kokos campuran metal logam. Apa lagi itu aluminium BNT, plastik campur dengan logam aluminium 50-20% lah ada kandungan aluminium atau antara yang paling tinggi lah PLA steel harusnya ada dalam 20% atau paling tidak itu tapi boleh gampang ya yang lebih berat dari biasa lah sebabnya kandungan logam yang tinggi itu antara contoh-contoh material yang boleh pakai yang boleh diperima base yang mesti plastik PLA yang akan combine dengan material yang lain contoh-contoh biar logam dan lain-lain itu antara contoh-contoh material yang biasa digunakan. Okay, application kami share dengan kita application nak projek-projek kami olah itu adalah Smoky Sam projek olah roket yang bukan diesel tapi untuk signal fighter jet. Fighter jet asal tak nak signal tempat nak di aim ya. Itu lah pakai roket atau Smoky Sam okay. Untuk simulation olah pakai komputer untuk contoh buat create lah smoke lah smoke asap kata untuk signal fighter jet nak di atas lah okay. Kami ada olah banyak percubaan juga lah sebelumnya berjaya lah banyak meletup lah meletup diri lah bukan sebenarnya di atas itu okay, berjaya lah. Semua pintar lah. Nah. Berjaya, si berjaya dia ada. Okay. Right, tu ada kerjasama juga lah dengan militer lah. Tu malah kerja tu. Okay, tu projek dengan industri border. Okay, ada nak share juga. Swap test dulu COVID-19 banyak juga lah. Prototype, tu test prototype lah. Di bulan tu, placement. Kayak tu face shield medical design robot ada part-part di print dijemput juga masuk TV selamat bagi Malaysia untuk robot tu lah tu contoh nyampun pun bocotan lah sakit tanpa aku ada doktor lah doktor yang boleh kontrol aja dari bilirnya pun sebelum face to face dengan patient lah waktu COVID-19 si digalakkan doktor face to face dengan patient so yang makin mudah lah ini buat jalan ok alright tu ada projek juga sejahtera projek waktu COVID-19 lah banyak tu kami mau share. Nah di China pun construction 3D printing. Okay. So 3D printing bukan saja untuk prototype tetapi untuk bangunan. Orang bangunan di China pakai 3D printing.
konsep yang sama, cuma material yang menggunakan sinema. Jadi cuma yang aku ada olah pada last post processing lah. Sebab pemerintahnya rafah untuk olah SVG kereta dan DVD. Untuk semua DVD. DVD yang sama, tapi dia size yang lebih besar lah. German, in German yang olah DVD kereta diolah dari DVD semua. Nanti usually using carbon fiber lah, same material yang nak blade. Satu lebih kurang 1 meter lah, 4 besar. Ini ada banyak dengan supplier China pun 1 meter, darah 1 meter, 1 meter cost dia dalam 1 ribu lebih lah harga mesin ni. Sama macam tu, besar 1 meter, 1 meter, 100 lebih. Dalam 12 minggu dapatlah polak yang sendiri kita ada. Tak ada di sini. Hah? Tak, kita. Oh, satu. Itu besar lagi. Nah, yang kita dek 100 ribu lebih. 100 ribu? Oh, 100 ribu. Ringgit, ringgit. After combat dek 100 ribu lebih. So, yang malah kita tu satu unit 12 minggu. Bolehlah, tak ada duit 100 ribu invest. Jadi, kita dapat polak sedikit. Ya, bentukan baby ya kan. Ya, bentukan. Just untuk show that the capability of TV Binting lah untuk olah aja benda. Okay, untuk yang olah besar, skal. Sebelum tu ada pembedahan untuk kembar siam yang olah prototipe untuk membantu doktor lah untuk pembedahan. Contohlah, mengkaji pun olah tulang gantian dia. Okey, contoh juga sama, construction. Okey, sama juga. So, boleh kita olah rumah sehari siap. Cuma memang 10 ribu. Ya, setiap 4, 50 okey juga lah rumah ni. Okey lah, tengok okey. Sehari siap. Di luar ada finishing lah. Sebab kita layer by layer. Layer by layer. Last 170 years, 175 tahun lah. Yang claim rumah yang boleh bertahan 175 tahun lah. Maksudnya rapi kita hidup 70 tahun, 14 lebih kurang 3 keturunan lah. Okey lah, 3 keturunan, 50 lagi. Antara aplikasi lah yang fitting yang di luar dari segi industri punya sikit dan juga dari segi prototype lah. Okay, saya mau share juga projek dengan itu adalah projek dengan industri lah. Itu ada grant, industri grant sikit lah. Dengan food industry lah dibagi yang memproses makanan. So masalah company tu hanya kurang dari segi food holder untuk pegang pos makanan. So terlalu mahal lah kos 30,000. So we propose using flipping. Lebih kurang kos yang 2,000-3,000 dapat 1 sen. Instead yang pakai conventional machine ni 30,000. So dia setuju dan we deliver to the company lah. So itu adalah food order warna putih. Nampak yang agak simple tapi dimension yang pakai curate lah. Itu antara contoh, limited semua. Okay,
So daripada 40,000, you can katakan up until RM2,000. So company banyak sebab cost lah. Okay. So, contoh juga berbagai-bagai folder bagi kita juga. Okay. Alright, soal juga sama. Okay, by different size lah. Soal. Alright, just want to show that this is our production jalan. Okay, boleh nak pakai feeding line. Okay, dia akan isi makanan. Okay, so isi makanan. Kemudian dia akan pergi kepada ceiling. Okay, the ceiling process. And then the last one, dia akan pergi kepada untuk quality check lah. So overall, this one is the full industry process lah. So makanan yang dihasilkan. Okay. So this one antara contoh-contoh aplikasi 3D teknologi lah di industri. Right, ada juga komponen-komponen yang ni saya dah share lah. One of the component printed parts yang ada ni saya tak boleh nak bawa semua. This one is a contoh-contoh lah. Okay, boleh print rumah, roket. This one is wood, kayu. Okay, and then one banyak lagi lah masuk terbaik ini lain lah. Alright, secara roughly, ada pertanyaan sih? Just at least you get some knowledge lah, basic knowledge. Apa 3D printing boleh buat, aplikasi dibuat, sebelum kita pergi buat yang so on lah. So at least you get to know the system lah. Very, very basic cukup lah. Sistem 3D printing ada berapa, 3 jenis, apa yang penting dan sebagainya. Okay, dan material yang dipakai at least PLA, polyethylene lah, kebanyakan PLA lah, polyethylene. Based on plastik lah, polymer. Okay, dia boleh campur dengan metal sikit, boleh campur dengan kayu. So at least you get some of basic understanding on that part before we go for the next step of design dan kita akan buat produk. So I think this one is important. So saya pergi just very brief. So you get basic understanding and you will be okay. Okay, so you meeting tu apa? Bila orang tanya what is you meeting, at least you boleh jawab. Right, what is you meeting, at least you understand the process, the work process lah. So I think this one is very important. Okay, ada soalan? So kita I think rehat dulu sekejap, minum perlukan. Then kita ada masa dalam maybe setengah jam. We try to set up the 3 cap dulu lah. 3 cap untuk design. So sampai tak ada laptop, I think you can use my laptop. I can show you. And I think with Javi, I think you can show how to register 3 cap dulu. Tak sempat, esok then kita akan sambung sikit. And then kita akan start print lah. Kita banyak kepada esok lah untuk di meeting. Jadi then banyak teori. But theory is important just to meeting. Then kita pergi kepada hands on. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay lah. Alright. Jadi, ini ada practical. Ini untuk channel lah. Untuk design. Ini teori. Teori. Esok ya. Esok ni baru pakai MC. Betul. Tapi, hari tu kita dah start dengan design tu lah. Design, contoh design tu. Si, pakai software lah. Sebab esok sebelum print kita berada di design lah. Tunggu sempat lah. Di tempat tak sama ni sudah. Maybe kita ada 15-20 minit. At least set tolong register tiket. Ada register tak boleh di design. Alright. Break sekejap lah, boleh 4 minit. Okay. Ada minum, makan, makan berat juga lah. Makan, boleh ambil. And then, guna ada laptop boleh on. Kita register dulu lah. Light-light je tuan-tuan. Saya dah ni lah, saya dah hear it. At least get the brief video lah. Ini the zoom off. Okay. Dan kita boleh juga rotate lah. Kalau kita nak rotate, kita nak tengok view yang berbeza pun kita boleh tunjuk kat sini lah. Okay. So kalau kita tengok balik dekat slide yang untuk modul 2 tu. Okay. So step yang pertama, okay, kita lebih kepada esok lah. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh stop saya. Okay. Kita select vlog yang ada dekat belah kanan tu dan klik dekat platform tu. Okay. Saya tunjuk satu contoh. Okay. So kita ambil kotak ni. Okay. Basic shape. Kita ambil kotak ni. Okay. Kita klik. Okay. Boleh drag dia ke platform tu. Boleh tak? Kotak yang ni. Okay. Boleh drag. Bawa dia ke platform ni. Boleh? Okay. So kalau sebabnya kita nak print kitchen ni with dengan
certain dimension, okay, yang kita nak follow lah. So kita kena set lah dia punya dimension according to what we want lah. So kalau kita tengok dekat slide, okay, tengok dekat slide balik. Slide nombor 2. Kita nak dia punya lebar 35 mm, panjang 50 dan dia punya depth 4 mm. Okay, so kita pergi balik dekat situ. Okay, kita boleh set dia punya panjang, lebar dan tinggi. Okay, kalau kita hover bawa punya mouse tu, kita boleh set lah. Okay, just double click 50. Ni contohlah untuk panjang, click enter. Okay, so kita dah ada, kita boleh zoom in and zoom out. Okay, kalau kita tak nampak lah. Okay, so tinggi dia, okay, 35 lebar. Kita ambil, kita klik kanan dan kita boleh pusing mouse tu. Okay. Okay, dan tinggi dia 4 mm. Okay, boleh tak takat ni? Okay, kita akan dapat shape lebih kurang macam ni lah. Boleh tak? So kita just create satu kotak je lah. Kotak yang mana dia punya panjang 50, lebar dia 35, dia punya height 4 mm. Okay, very simple lah. So kita nak create yang bahagian yang sini dulu. Yang ini dengan yang ini lah. Takat ni, ni okay bahagian tu. Okay, boleh? Boleh ya? Okay, so lepas kita dah dapat kotak ni, kita nak create, sekarang ni kita nak create bahagian yang ini pula, yang ada circle ni. Okay. So kalau kita tengok dekat slide, ni kita tengok, ni dekat slide balik, dia dah ada lah sebenarnya step by step tu, kita just follow je. Okay, kita nak guna silinder. Okay, so kita pergi dekat block balik, kita select silinder dan kita drag silinder tu ke plane tu. Okay, okay, so sama juga kita set dia punya dia punya tinggi height 4 mm. Okay, saya tunjuk satu contoh. Okay, saya select silinder kat sini. Okay, silinder. Okay, so sekarang kita dah ada silinder. Kita drag ya. Okay, so sekarang kita nak set dia punya tinggi lebih kurang 4 lah. Okay, sekarang kita set tinggi 4 mm. So kita drag sikit. So kita boleh tarik lagi. Sampai drag. Boleh. So sekarang ni kita dah ada shape ni lah. Kita dah ada shape ni, yang petak ni. Okay, kita dah ada shape ni dan kita ada yang belakang ni lah. Okay, so sekarang ni kita dah ada dua shape ni. Kita nak kita panggil merge two block into one. Okay, untuk kita merge dua block, kita ada kita ada feature nama dia group. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita select dia dua shape ni. Okay, dan kita click group kat atas ni. So sorry lah, so dia akan jadi satu lah. Dia akan jadi satu piece lah. Tadi kita ada dua piece, dua pieces. So kita groupkan dia jadi satu. Okay, boleh lah takat ni. Okay,
So bila kita dah ada ni, so sekarang ni kalau kita tengok betul-betul, dia punya kat sini kita ada macam dia ke bawah sikit. Dia nak buat macam hole sikit. Okay, kita tengok slide yang okay, kita tengok step number 7. Step number 7. Okay, tadi kita buat macam solid. Sekarang kita nak buat hole. Okay, kita nak buat hole dekat kat sini. Yang petak ni, yang rectangle ni, kita nak buat hole. Bentuk rectangle lah. Okay, kalau kita pergi dekat sini. Okay, so tadi instead of kita select box dekat sini, okay, kita select yang ni. Box yang yang ada macam zebra ni, okay. So ini maksudnya kita akan buat hole lah. Boleh eh? Boleh follow ya? Kita bawa dekat sini. Okay, so dekat sini kalau kita tengok, dia ada certain dimension juga. Okay, so dia punya dimension, dia punya lebar 31, panjang 46, height 4 mm. So apa yang dia boleh buat, kita set sama juga. So kita set punya lebar 35. Okay, dia punya panjang 46. Okay, so sekarang kalau kita perasan
dia macam ada lubang sekitar sekarang ni. Kat tengah ni kan. Kalau kita tengok, kita punya shape kecil ni, dia ada lubang lah kat sini. Kat tengah-tengah ni. Boleh? Okay.
Boleh terus print dan kita dapat mula design lain. Contohlah, contoh. Sebab banyaklah kita boleh print untuk carefree. Cobalah ambil peluang untuk design sebanyak nak mungkin. Mungkin tak boleh advance lagi. Ada software lain lah. Sebagai contoh tu, mungkin tak ada gambar nak high definition. Mbak gambar tak? Kami boleh tunjuk cara lah untuk kita print gambar kita pun buka di situ lah. Rasak lah, lingkar habu apa semua lah. Contoh lah. Boleh. Ya, mana ada masa untuk dalam mensigit dalam sejam dua jam lah boleh siap. Okey. Okey. Itu saja. Esok awal sikit lah, 8:30 tak breakfast. Ya, pukul 9 kita start lah. Mana ada kawan kita tak nyambak mesin bagus lagi. Mau setup boleh. Serhal, dia tu bebas saja. Setup mesin boleh. Kita boleh bantulah. So itu saja. Besok lah. Okey. Alright.